Iki ki opo? Wah, perjanjian iki konane iki, Ten. Rene. Wah, omong-omong karo iso tangane maju ya. Yo Mbak Ira ya. TVD, efisiensi dari Cilacap. Apa ketua dari Mbak Ira le? Ini pasar. Untung Mbak jenengan kile lahir tahun-tahun kari nek tahun awal-awal, woi. Ini kan anak karo bapak. Oh, anak karo bapak. Sayang. Kasih sayang. Lah nek lah nek kono ngenehi kasih karo sayang kene ra gelem. Ora anak. Aduh, ketua, ketua. Balam. Iya bang, sehat. Buat nama kok belum tayang ini. Trip ini atau trip depan nggak tahu bang. Tapi di sisip total itu. Enggak bang. Yang kaca-kaca itu aja. Ini aja. Oh. Tapi kemak kaca yang goyang itu juga di anu juga kan? Iya. Enggak, kalau kaca enggak. Galang-galang itu yang buang-buang. Oh. Terus batas semua. Besti. Suzuki Ternoda. Ternoda. Gandeng itu wah orang kreatif. Orang kreatif. Geragas. Oke, tekan lu koyo manut kok mangan dulu kok ora cepat. Apa hari Selasa Jumat lu Pak balap ini? Iya udah jam 11 lebih ini.
Mas Hadi tadi malam tidur sini. Aku jam 3:30 ditelepon subscriber. Oh, itu dari Jakarta, Pak Ketua. Mbak pikir saya kok 3:30 ada telepon masuk. Ini kira-kira ada orang. Bapak-bapak pulang, ada cuma Pak Ketua di dalam itu. Tapi nanti subuh bangun. Aku dibangunin istri sholat subuh itu. Iya, anu sholat dulu Pak, udah azan. Bangun tengok HP. Ada apa yang masuk? Iya, ada apa yang masuk, tak bel balik. Karena kita ada burung kan itu. Ya, di penginapan Manggolo atau apa tadi ya? Besok mau main ke sini. Ya, boleh sekarang. Ada Pak Ketua mana? Pak Ketua ada di dalam, tapi nanti Pak Ketua itu. Sudah ada Pak Ketua Manggung aja, tapi Manggung. Iya. 270 sampai mana Pak Ketua? Wah iya ya, pantau dulu Pak Ketua. Dari Kepapu di Joko. Wah iya, Bang Sangkot juga ditelepon. Wah ini telepon 270. Tiga kemarin trouble AC di Kota Nopan. Kota Nopan itu tadi-tadi bisa berarti masih iya. Namanya kan buka, tak dijem, tak beli, dipakai. Namanya lagi ke Kota Agung jam 8 pagi. Oh, namanya 253 ini dua trip ini rodok ketulo-tulo. Aktif nggak diangkat? Berarti Pak Balap kemarin langsung putar kepala, enggak? Pak Balap jam ini juga. Kepala itu. Sholat Jumat mungkin. Harus dipantau ini. Iya, besok 17-an, minggu tutup. Besok kan tanggal merah, Pak. Semaput 2 hari ini toko ini. Nah, kunci di mana? Pak Yusuf, Ketua Yusuf Lobis. Gak lapor Bang John, bilang besok 2 hari toko tutup. Kalau minta barang nanti suruh telepon ya. Kalau minta barang suruh telepon ya. Karena toko tutup 2 hari. Toko tutup 2 hari ya. Ya belum nyebut nomor saya Pak Jun. Oh, Bang Darwin ini. Selama ini loh, kaget. Oh iya. Tapi kan tanya, siapa ini? Pak Ketua Yusuf Lobis. Sekarang 253 juga, kan minggu juga itu. Mana Pak Ketua, telepon kamu? Dinamo 253 kamu? Sekarang ngedi mau? Bapak. Jam 8. Jam 8 itu perlu apa? Perlu agar pemilih ini tidak cocok kan? Robert lagi. Ini itu pekerjaannya Pak Ketua ini, Dinamo ini. Sayangnya itu lagi jalurnya yang pinjem gak apa-apa, yang beli kan repot waktu. Terus 270 sampai mana tadi? Masuk kapal. Oh, masuk kapal. Gak telat berarti.
copot ini. Ini produk pening ini paling gak, ini dipateni HP ini. Produk pening ini kita kira. Iya tak ketua. Setelah kita sholat Jumat dulu, Pak Balat juga persiapan. Ntar lagi memasuki saatnya sholat Jumat. Saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.